Minggu 23 April 2023. Kepala Departemen Koinonia HKBP, Pendeta Dr. Deonal Sinaga melayankan khotbah di HKBP Simanungkalit, Resort Sipoholon 1, Distrik 2, Silindung. HKBP Simanungkalit merupakan salah satu jemaat mula-mula di Rura Silindung. Jemaat ini berdiri tahun 1881 dan menjadi resort pertama di wilayah Sipoholon. Saat ini HKBP Simanungkalit dilayani oleh Pendeta Agus Lumbantobing MDiv sebagai pendeta resort dan Guru Dedikasi Napitupulu SPDK. Pendeta dan guru huria dibantu 15 orang sintua, satu orang diantaranya sintua perempuan. Jumlah anggota jemaatnya pada tahun 2023 ini tercatat sebanyak 269 kepala keluarga atau 1048 jiwa yang dibagi ke dalam 10 lingkungan atau wik. HKBP Simanungkalit ini memiliki lahan yang cukup luas. Di salah satu sudut pergodungan ini terdapat makam para misionaris yang pernah melayani di HKBP Simanungkalit dan di wilayah Sipoholon, termasuk di Seminarium HKBP Sipoholon. Kebaktian berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendeta Nixon Simanungkalit M.Ars M.Th., Sekretaris Khusus Kepala Departemen Koinonia HKBP, yang juga merupakan pendeta yang berasal dari jemaat ini, bertugas sebagai liturgis. Asau nanggang rohanami biasini roham, alai asahot rohanami matha porseaon, lau manggotapon nasa dusa dohot roha perkibion, asa supasat hami dirinami nyeho, gabi pilihan namangunu jalan abadia, margite hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Dameni debata nasumurung sian saluhuk naroha, ima mangaramuti ati-ate dohot pikiran muna, dibagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Hujah mahatan di debata di Minggu ta sadarion ima natar surat di buku surat perjolo nasinurat ni Apostel Petrus di biddu sada mamukka sian ayat 17 sahat rodi ayat 23. Molo ama di guar hamung ibana nasumarnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna mar hatahuton mahamu marparangi ditiki pai solatan muna ai diboto hamudo dada binahin ni sere manang perak akkana ulo buruk ubahin nama lua hamu sian adat muna naso marniulai na tinean muna sian akka amamuna alahi binahin ni mudar ni Kristus na argaido na songon mudar ni biru-biru na so hasurahan na so marliddam naung ditudo do ibana hian tagan so ojak do pe portibion alahi dipapatar do di ujung ni akka tiki ala ni hamu marhite-hite ibana do dihapor siay hamu debata na pahihehon ibana sian akkanaung mate jalana mangalehon hasangapon tu ibana asa tu debata hapor siaon nang pakkirimon muna payasamu marohamuna marpanguluiot dihasitongan mangiahi haholongon naso marlauk didongan asa masih haholonga situ Tuhamu sian nasaroha ainunga mangulahi tubuhamu
dada sian buhi naolo base-basean sian na manoktong do binahin ni hata na mangulu jala na miani na sian debata ido sahana arion minggu misericordias domini na marlapatan gok asini rohani Jehova do tanoon. Bumi ini penuh dengan kasih karunia Tuhan. Gok asini rohani Jehova do tanoon. Jala molo gok asini rohani Jehova do tanoon. Totulas marohatta. Marulopolo matodita. Gok puji-pujian di Jehova mangulutta. Dangarong benasai marsak. Dangadombe nasai madili, dangadombe nasai marukil, molo tahida do, jala molo tasadari, naguk asini rohani Jehova do, tanon. Toho do iya kamang do tinang, toho, guk asini rohani Jehova do tanon, dipakilalah kamu narui, daun. Dipakilalah aku nanti. Terpuji matu hatta. Jala wida pena memang tung dihangulu kamu nado. Nagok asini rohani Jehova do tanoon. Jala alani marlas ni roha kita. Alai realitas kehidupan. Patuduhon. Nagurang do pena hasusaan di portibion. Nagurang do pena si parukil honoton. Gudang dupena parsahiton. Gudang hapugusun. Gudang sitaonun. Gudang bada parporangun. So namasan wain di Ukraina. Gudang jol mana madate. Gudang jol mana tumatangis. Gudang jol mana marukil. Gudang jol mana agoan. Hapur siaon dohut hagoan pakirimon. Gudang nama dokon. Ayah ada lapatan nama ngulu di Purtibion. Tumagum maiba mati. Tumagum mati nadikon Purtibi. Naguk hasusaanon, naguk pertangisanon. Alai pos dorohaku anggur nyong ngatungata dangarung nasomaniate. Alai sonari dipengot tita. Marhite minggu misericordias domini. Naguk asini rohani Jehova do tanoon. Dakola ditiki mekil hita. Dakola ditiki maredi hita. Dakola ditiki las rohata. Alai diganuk tiki. Tuk sura pemardalan hita. Dirura nilingguman nihamatean. Ikon pakira lauta do. Namia do Tuhani di tongatongata. Jala naguk asini rohani Jehova do Tuhani. Nak pesi pata masa di bagasan ngulutta. Sian naso pakirimutta. Garisi pata. Songon namaralo tunata sakapi. Alai disipena misericordias domini guk asini rohani Jehova do tanoon. Isiru nuwe mamereng. Siapa yang bisa merasakan itu? Setiap orang yang sudah lahir kembali, dilahirkan oleh firman Allah. Ganuk na mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Dia do nari maksud nari son hata ni debata. Mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Dilahirkan kembali oleh firman Allah. Melalui evangelium Yohanes bidusada. Dirop. Dimulanai nunga adong hatai jala saur tu debataro hatai jala debataro hatai mertudu-tudu-tudu dia do
martudu-tudu tu Yesus Kristus. Martudu-tudu tu Yesus Kristus hatai naung adung sian mulana firman yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Genuk natubu di bagasan hatai. Setiap orang yang lahir kembali oleh firman Allah, yang lahir kembali di dalam Yesus Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia adalah manusia baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Aka jorma naung pajuppang dohot Kristus, na mangulu di bagasan Kristus, hidupnya berubah total. Soni do hita kamang bajina. Molo naung tutudo hita pajuppang dohot Kristus. Jala mangulah hitu ala ni hata ni debatana di bagasan Kristus. Maka kita adalah manusia-manusia baru. Kita adalah manusia-manusia baru. Goklas niroha. Gok olopodo. Songon napi natuduh muna. Goklas niroha. Gok olopodo. Songon pare di muna nakan ingat. Dabu-dabu-dabu. Kur. Remaja na poso bulung luar biasa. Kur ina. Luar biasa. Qur'ama ke depan nanti ke depan ale mare di romo nak ingat dong pare di muna be sudi mas saya tabu suara-suara surgawi suara-suara emas songonido nang sian pernida attapena pamereng atta pangalak kota songon akka anak ni di batana guplas ni roha dangarong bohi-bohi kriminal alai bohi nasibil bohi na goklas ni roha unang adong namurhing bohi na molo parwaw dada kalau namurhing bohi muna uli-uli sudi goklas ni roha. Amen. Goklas ni roha jala patuduhon holong naso marlau. Aduh lapatan na holong naso marlau. Holong naso marbabuat. Mulau dihitakan jujur di dokon holong mangala holong. Artina huha holong iho mulau diha holong iho waw. Ala yang go mangihutun hatani debata huha holong iho nakpe dihosom iho waw. Tarbek kita doi. Maulah tidak. Aido alaikal ngarokon na mangulu di bagasan Kristus nunga tubuh mangulahi tubuh di bagasan hata ni debata. Huha holongi ho nak pehatit rohaku di beko. Tarbaik kita dia kamang bejina. Ido ati alai tau ji talatih kan. Aido ikut tabukti ho dodaba. So na boyo lah kata kan. Ikut tabukti ho. Jala maka holongi jelma tanpa siara, tanpa siara tumanangi sepena ikon holong rohata tapa tuduhon halur juota tapa tuduhon holong ni rohata angguna dendam-dendam bu tang masuki kategori ni Yahudi dui. Ido kategori ni Yahudi dulu. Alah ni dulu tinggal apa urus sih kan? Ayo malu Yahudi sama nado. Ya, hukum nasida, hukum balas. Naringgan dibalas dok naringgan. Naroa dibalas dok. Naroa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi bolo di pamade halak Palestina, tulu halak penentaran ni halak Israel, ikut pamade orang nanggo pada 10. Tentara ni musuhnya. Dan dia mau tuatai. Kita tidak hidup di zaman itu lagi. Kita hidup di zaman Kristus. Firman yang telah menjadi daging.
Kristus yang menunjukkan cinta kasihnya yang universal kepada setiap orang. Alani di sidang raya Dewan Gereja Sedunia tahun nasalku. Didok sahalak profesor perempuan siro songonon. Christ's love is meant for all, including me. Cinta kasih Kristus itu ditujukan untuk semua orang, termasuk saya. Seorang profesor perempuan Islam mengatakan, alani kita akan mengulahi tubuh di bagasan Kristus, orang-orang yang lahir kembali oleh firman Allah di dalam Yesus Kristus. Kita harus memancarkan cinta kasih kepada setiap orang. Jangan pilih-pilih kasih, jangan pilih-pilih siapa yang harus saudara kasih, tetapi tunjukkan cinta kasihmu kepada setiap orang yang bertemu kepada dengan saudara. Gabi dohono ni harap ma tududo nasida naum lahir kembali oleh firman Tuhan. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batamamu, disodak pun Tuhan di batamamu, hina tuho jala asima rohana midamu, didopak pun Tuhan di batamamu, hina tuho jala